pagi hari ni kita tengah mengemas rumah. Rutin kita untuk menyambut kita orang punya nenek dari kampung datang, kita orang punya embah. Ya. Yeah. Ini dipersilakan menyorok pula. Dipersilakan penyapu sampah terhormat. Okey, nama siapa bang? Nama siapa? Lupa nama. Salim. Acik Salim. Salim. Abang daripada mana bang? Dari rumah. Oh, dari rumah kat mana bang? Oh, cantik rumah abang ni. Banyak motor. Abang tak ada seluar abang? Tak ada, lelaki dah pakai tuan dia. Okay, Abang Salim dah habis kerja. Abang Salim nak buat apa lagi lepas ni Abang Salim? Hah? Cik Salim nak buat apa? Tengok orang. Uish. Hei, penuh gaya. Hantar wayang. Okay, sekarang kita dengan siapa nama ni ya? Kita punya pekerja penyapu rumah ni. Cik Bedah. Cik Bedah. Cik Bedah lama kerja dah ke Cik Bedah? Lama dah kerja ha. Lama dah. Lama kerja tak ikhlas. Siapa bekerja tak ikhlas tu? Salim. Oh Salim ni bekerja tak ikhlas ni. Datang kerja pun pakai tuala. Apa? Apa salah? Pergilah halau tu. Buat apa bongok? Pergi. Nanti dia berak. Ini adalah pokok bunga Puan Zuraini dan Cik Suhaimi. Ya, sekarang diorang tengah sangat seronok membela-bela tumbuhan. Okay, jom kita tengok ada pokok-pokok apa. Ni namanya siapa ni pekerja baru ni? Nama siapa awak? Cik Zainul. Cik Zainul. Ini semua kerusi dekat depan rumah ya. Pekerja seterusnya. Ini siapa nama? Ampun pak. Ni dah boleh kahwin ke ni? Allah, Allahu akbar, la ilaha illallah ha. Penyoroklah pula la ilaha illallah. Cik Salim, jomlah kacau ayam. Jangan marah, Cik Bedah. Di mana? Alo ayam. Jadi guys, kita ada satu penghuni yang tidak diundang ya di kawasan rumah kami. Anda boleh saksikan kita ada mak ayam di dalam raga motosikal ini. Cepat Cik Salim kacau dia. Tak payah. Alah kacau lah kejap sikit-sikit. Cepatlah. Kacau lah kau ni. Ha, magic. Ha, apa tu? Kisah kan? Ha. Ha. Pada sana, mana? Ha, pada sana. Okay, tengok. Keluar. Wow. Ui, magic weh. Bapa. Ah, okay, okay, lagi. Song. Ha. Song. Song. Ha. Ha. Hebat lah, hebat, 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 hebat. Ada magic lagi? Hmm. Ada air. Hmm. Okay, ambil eh. Okay. Ambil kan? Ha. Tengok eh. Ha, kosong dah. Uish. Nampak? Hebat, mana air tu pergi? Itulah, air tu dah ni. Apa? Masuk longkang. Ya, ada orang. Ya, itu dia. Kebakan. Kebakan, kebakan, kebakan. Kita bakar-bakar, guys. Uyo, ada udang. Wow. Apa? Gempak ah. Uish. 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 Sedap, bang. Tebal nak potong, bang. Ya. Hai, kucing. Kau pun nak makan juga ke? Ha? Tiba. So, hari ni makan-makan untuk our family gathering. Beaver. Apa kata kau nipirkan daging ni kalau boleh pakai gunting? Sebab dia terlalu tebal, kita akan menipiskan dia lah ya. Ini tengoklah chef ni, cantik kan? Ini je. Apa? Ha? Hei, function lah. Hei, berapi lah. Ui, ui. Ayuk, bro sibu. Ayuk. Amboi, seriusnya masing-masing. Amboi. Ui, garang ni yang tu. Kalau dekat rumah, kita buruk-buruk je lah guys. Tak payah kalau lawa sangat ya. Barulah real. Ya, yeah, barulah real guys. So, malam ni kita ada menu apa menu ya? Kita ada daging lembur.
kita ada ayams. Ayams lagi. Lepas tu kita ada apa ni? Apa ni? Pahat. Ah, pahat. Ikan kelior. Wow. Lepas tu kita ada udang. Tengok tu fish, cepat ada cantik tu. Ha. Sedap ke? Sedap. Oh, makan apa tu? Makan apa? Udang. Udang. Makan, makan, makan. Yang ni apa? Ini princess juga ke? Ini mak princess. Ih, budak masam. Tak tahu. Ih, budak masam. Ih. Tak tahu. So, sekarang kita dah tinggal dua chef kita sebab ada satu chef kita dah tumbang. Hei, terus bangun, weh. Saya tak ada yang suka buat benda-benda sini. Kan saya merindu uji. Ha, alik-alik kan. Oi, chef function lah chef. Ha, function macam-macam. Besar gila guys ikan cincaru ni. Yes. Ni semua fresh daripada Pantai Hermes. Betul. Kalau anda ingin mendapatkan ikan segar segar ataupun seafood yang segar, bolehlah pergi ke Pantai Hermes langsung. Terbaik guys. Yes. Ini sudah masak eh bang. Wow. Oh, buat je. Aduh, orang kamera tu senyap. Eh, cakap okey. Sabarlah. Hei, memang sedap lah geng kan. Macam mana kita ambil dulu lah geng rasa dulu. Rasa dia geng. Memang sting aku je. Muka-muka bibik. Ni ada. Ni. Muka bibik. Oh ni ayam tau ni ayam mana. Ni ayam serama. Ayam serama. Jika anda yang mencari menantu terbaik. Terapkan. Oh memang tiba lah. Yeay ba. Saya pandai masak. Tiba. Tiba. Oi dek. Macam mana dek? Macam mana dek? Kita dah beberapa minit yang bakar tapi kita belum makan lagi yang bakar. Betul tu. Makan lagi kawan-kawan. Yes. Bebet. Bodoh darah kamu. Aku tahu lah. Malam ni kita akan apa tu? Bakar-bakar eh. Macam. Kita cakap dah tadi benda tu. Ah, odah ke?